Jadi kalau kita ngerasa kesulitan kita biasa-biasa aja, ya berarti memang kita baru diuji. Lalu datang lagi ujian berikutnya. Pertama, ujiannya apa? Mata kuliah satu gak lulus. Padahal ini mata kuliah favorit banget. Kenapa ya bisa gak lulus? Satu. Yang kedua, ujian yang lain apa? Akhir bulan, kiriman belum datang. Yang ketiga, ujian apa lagi? Ada masalah sama teman, live group, segala macam lah. Yang keempat, nah ini yang paling susah nih, diputusin. Lengkap kan? Sempurna sudah ujiannya. Berarti ketika diputusin, sudah mau dekat dengan nyambung lagi yang lain yang lebih baik. Nyambungnya gimana? Mungkin nyambungnya bukan kita jadian yuk, enggak, yuk kita halalan yuk. Maksudnya halal bihalal lebaran gitu.